Bye bye. Kita Emi, Imam, Irfan, Official, Twin, bahkan oh, iya, Twin. Nah, terus jadi ceritanya kali ini kita masak-masak lagi. Kali ini nasi. Dapurnya beda. Ya karena ini di rumah saya, Pak. Oke. Okay. Jadi karena buat motor kan kalau di rumah itu banyak buat motor. Kalau di rumah Anda banyak kereta. Ya. Jadi kita mau masak sambal lagi. Wah. Kan udah lama banget nih gak makan sambel-sambel. Oh iya ya. Terakhir pas kita nyambel itu sambel brodok. Yuh, long banget. Oh, zaman-zaman kita ngerintis gitu. Namanya masak apa, Pan? Sambel tempe. Sambel tempe, cuma ada yang beda. Apa itu? Tempenya tempe garing. Oh, itu tempe karanggayam namanya. Oke. Tanpa basa-basi, tanpa buang waktu, seperti ini prosesnya. Ciao. Kangkung, Pak. Bancetan kodok. Bancetan kodok. Tangkrongan kodok. Ah iyalah gue lah. Pak, ini masakan saya semua ya, Pak. Iya, Pak yang masak. Ya, nah. Kenapa kita masak ini tempe, sambal tempe? Karena kemarin aku sempat lihat di TikTok. Oh, terus? Terus, Van, masak sambal tempe aja ya. Yang iya. Praktis-praktis, yang murah-murah karena apa? Kita belum. Aku mau cerita sedikit. Jadi menurutku ya, YouTuber yang mengeluarkan modal itu food vlogger. Bener gak sih? Yang makan-makan. Iya bener sih. Kayak kita mengeluarkan modal cabai lagi mahal, kita beli. Terus bahan-bahannya kita semua beli. Beda kalau kita itu apa, YouTuber yang kayak ngeprank. Atau mungkin ya kayak ngeprank lah, intinya kayak ngeprank. Terus ya cerita-cerita itu kan kayak gak perlu modal, cuma effort. Ya apa ya, pembawaan, ya pembawaannya masing-masing ya, karena kita biasanya kayak gini yang makan-makan gitu loh ya. Ya kita mau gak mau mengeluarkan modal ya deh, udah jangan banyak bicara, sekarang kita makan. Eh, sebelum makan jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Serahkan banget ya, yang paling penting jangan pernah di skip iklannya, biar kita dapat apa, cuan. Oh yes. Sebelum makan kita keluarkan dulu ciras kita apa, Pan? Madang Ramadang mati. Pak, cobain dulu sambelnya, Pak. Kenapa kita goreng kering? Karena biar itu ada suara crunchy-crunchy-nya. Anda belum bismillah, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang kurang sih, Pak? Macam-macam. Kata yang dibikin di TikTok. Kalau udah makan sambel ini, ada mertua lewat. Emang bawa dan nikah, Pak? Sebentar lagi. Oh, ya. Doakan saja. Ya. Bodo amat lah, terserah. Ya, sekarang kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo, Pak. Madam. Gimana rasanya? Kayaknya kebanyakan bawang deh. Enggak, Pak. Maksudnya? Ini harum bawang, Pak. Iya, makanya kebanyakan bawang. Jadi aroma bawangnya tuh nyengat. Terus dari tadi kan dikasih terasi, terasinya tuh nggak terlalu berasa. Iya, baunya kok hilang. Iya. Lanjut lagi. Tungguin, Pak. Madam.
apa ya, Van? Gurih pas ya, maksudnya nggak terlalu banyak tambahan rempah. Enggak, cuma udah enak banget. Seganya penyek. Pak, ini bukan penyek, Pak. Apa? Buwel. Oh, buwel sih? Kental. Buwel. Malah entut buwel. Kan buwel-buwel segane, orang ngebiar ya lo. Entut. Aku udah tau kata buul. Biasanya kan kalau nasi ada yang perak, ada yang buket. Ini buul. Tarik move on lah. Ini untuk pedasnya itu masih rata-rata sih. Tidak yeah, terlalu pedas. Yeah. Soalnya tadi cabenya tuh sedikit. Entek ya. Kalau teman-teman mau nambahin kencur, itu boleh. Terus? Tapi kencur begini aja juga enak. Iya, enak banget. Kalau mau ditambahin tahu, katanya Ivor kan kalau makan tuh banyak ngomongnya, silakan. Kalau kata di Jagat di Butterfly apa itu? Ini enak. Ini enak. Lisa Blackpink juga pernah bilang apa? Ini enak itu. Masa? Iya. Coba Lisa Blackpink itu siapa? Nasinya, Pak. Kan kamu yang habisin. Ayo. Enak banget. Oke, kita lanjut lagi. Nah. Lanjut, tapi nasi habis, Pak. Ya, kan sama kamu. Nasi yang bul-bul itu. Nasi bul. Panir panasi buket ya gue. Apa nih, Bang? Enggak. Kita enggak nge-review kampungnya ya. Tapi ini masakan aku gimana, Pak? Enak. Allahuakbar. Kaget anjrit. Gimana, Pak? Kurang. Kurang apa? Kurang banyak. Aku punya pertanyaan buat kamu. Apa? Bapaknya Imam punya anak 5. Ya. Anak pertama Imam. Anak kedua Siti. Anak ketiga Titin. Anak keempat Nunung. Anak kelima siapa? Imam. Kan anak pertama Imam. Anak kelima siapa? Irfan. Benar. Gue jelas sumpah. Campur-campur enak banget. Tempenya ini paling enak, Pak. Ya, meskipun tadi tempenya tuh nggak dibumbuin waktu yeah, digoreng, tapi udah kecampur sama sambalnya itu enak. Yuk, penutupan kan? Jangan lama-lama. Okay. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Semangat dari kalian. Apa? Jumlah viewers yang banyak tuh kayak bikin kita semangat, yeah, semangat terus gitu ya, Pak. Iya sih. Silahkan penutupan, Pak. Oke. Jangan lupa. Terima kasih udah menonton dari awal sampai akhir. Mm-hmm. Enggak di skip. Ya. Terus.
jangan lupa like, comment, share, and subscribe terus dan dukung terus channel kami. Yang paling penting jangan pernah di skip iklannya. Kenapa kita ngomongnya di awal dan di akhir? Biar kalian gak lupa. Tapi mengingatkan. Nah. Sudah? Oke. Okay. Terima kasih semuanya. 1, 2, 3. Bye. No cut.